Halo, selamat datang kembali di channel gua. Kali ini gua akan unbox paket. Ini tenda. Jangan dibanting. Baru udah pecah. Yang pecah apanya ya? Oke, langsung saja gua buka. Pakai pulpen tusuk saja. Kalau pakai gunting nanti takut ke gunting. Tuh kan. Sobek dikit-dikit. Ya, ini apanya yang sobek? Kecolok. Apaan ya? Oh, bungkusnya lagi. Kira-kira apanya yang kena? Ini tenda buat gua ngecamp. Pertama kali punya soalnya selama ini gua kalau ngecamp numpang di tenda orang lain dan sering tidur di luar karena penuh dan diusir, gak boleh tidur di dalam gitu. Misalkan kalau udah punya sendiri kan enak, gak diusir-usir lagi. Haha. Ini gua beli niatnya buat tadinya buat tujuan kecil masih supaya nanti di sana tenang gitu bawa kalau buat tenda. Ya, lanjut. Bubble wrap-nya kita buka dulu. Dia bungkusnya udah kelihatan. Ini dia. Bubble wrap-nya buka. Ini dan tenda yang gua beli. Tuh.
lengkap 2-3 orang, tipe 006 merek Benny. Double layer. Gue beli tenda ini murah banget, harganya 300.000 di Bukalapak. Ya sementara aja, nanti bisa upgrade lagi ke yang kualitas lebih bagus, lebih mahal dan lebih gede. Wow, ini warna yang gue suka, warna merah. Merah biru kalau gak salah. Mantap pasaknya baja. Ini atapnya, double layernya merah biru, dua warna yang paling gue suka karena merah itu berani dan biru itu setia. Gue banget coy. Tutup atasnya, tutup ventilasi, masak, rem, ini remnya fiber, ini fiber, bukan aluminium, bukan, jadi agak berat. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari gue unbox tenda. Untuk reviewnya nanti akan gue upload lagi di video selanjutnya. Oke, bye.